Menerusi satu perkongsian video yang telah dikongsikan oleh pemilik akun TikTok Yes99, beliau yang berkongsi mengenai cutscenes daripada rancangan kegemaran ramai yaitu Gegavaganza minggu ke-9 yang mana merupakan minggu suku akhir. Seperti yang sedia maklum, rancangan tersebut dipengacarakan oleh host pilihan ramai yang mana rata-rata penonton tidak akan kering gusi menahan ketawa dengan gelagat Haji Nabil dan Kak Lina Pompom. Pada minggu ke-9 ini, mereka tampil dengan lawak yang pasti membuatkan orang ramai ketawa. Malah ada yang mengatakan mereka lebih fokus kepada pengacara dua orang ini berbanding dengan artis yang membuat persembahan. Tengok TV pun bukan nak tengok artis nyanyi, tapi nak tengok dua orang nih, komen salah seorang warganet. Gelagat yang ditunjukkan oleh mereka berdua turut membuatkan para juri-juri yang sebelum ini mempamerkan reaksi yang serius terus bertukar kepada ceria. Malah di akhir video tersebut, Kak Lina yang tidak tahan dengan gelagat sendiri ketawa sampai terkeluar air liur sendiri. Kenapa aku tengok Maharaja Lawak pun tak gelak sakit perut macam ni? Juri-juri yang dulu serius yang menakutkan sekarang dah boleh melawan penangan Nabil dan Kak Lina. Jarang orang tengok program macam ni, nak tengok pengacara bukan persembahan semata-mata, komen netizen.